So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Kapten Yogi di JTV Channel. Tentunya guys, oke, hari ini pastinya ada event yang sudah kita bahas kemarin, yaitu Amazing Attackers guys. Jadi mana di situ ada beberapa pemain gacor pastinya guys. So sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman yang baru di sini, support terus channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe channel ini agar lebih baik lagi ke depannya guys. So langsung saja kita coba untuk cara mendapatkannya guys ya. Mudah-mudahan bisa dapat lah Amazing Attackers yang kita mau guys ya, karena target kita di sini adalah Felix dan Lewandowski. Oke, kita mulai dari Felix dulu guys. Oke, ini Felix ini tipe kartu langka guys ya di football, karena dia kartunya tuh sangat jarang keluar sih. Oke, kita coba klik Felix-nya 3 kali, kalau nggak dapat ya udahlah guys ya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada seorang Robert Lewandowski, goal poacher Polandia guys. Oke, kita klik juga 3 kali sambil dilihat profilnya guys. Oke, kembali dulu, kita klik 4 3 4, baru yang kelima kita rekrut. Oke gasken, semoga dapat yang diinginkan guys ya. Meskipun semuanya sih bagus guys ya, cuman target kita itu sih. Oke, bintang 5 pastinya. Dan boom, Felix guys ya, dapat Felix kita dengan trik pertama. Oke, berarti sudah tidak perlu kita rekrut lagi, karena di sini kita sudah dapat pemain yang kita incar-incar guys ya. Oke, ini dia Joao Felix. Oke, gacor nih Felix guys. Oke, sudah dapat guys, mana dia Felix kita tadi. Kita lihat profilnya apa sih keunggulan dari Joao Felix ini guys. Oke, ini dia, langsung saja kita lihat. Ini sebelum diracik guys ya, playmaker kreatif, bisa main di striker juga, LWF juga bisa guys ya. Oke, ini statistiknya gacor. Wow, mantul. Oke, langsung saja kita racik Joao Felix-nya. Di sini ada dua versi racikan guys ya. Oke, langsung saja. 22 guys. Dia butuh 22 level. So, ini dia konfirmasi. Latihan selesai, lanjut kita kemajuan pemain. So di sini karena Felix-nya kecakapan gaya mainnya sudah 90 semua, jadi teman semua fokus aja di statistik pemain, apalagi dia adalah seorang penyerang. Dan ini adalah dia racikan untuk versi yang pertama guys. So jika ingin teman semua fokus ke rating keseluruhan dengan 94 dan kemungkinan di boost 97 guys ya, ini dia racikannya, dimana dia butuh 7 shooting, 4 passing, 8 dribble, 8 ketangkasan dan 4 low body strength. Ini dia untuk racikan versi pertama guys. Oke, kita lanjutkan untuk versi yang kedua. So guys, inilah dia untuk racikan dari seorang Joao Felix agar dia lebih seimbang antara shooting, passing, dribble dan ketangkasan, lalu kecepatannya juga guys ya. Oke, yang pertama itu yang tadi. Oke, di sini untuk shooting dia butuh 8 poin kemajuan guys ya untuk yang kedua ini. Lanjut ke passing 4. Nah, untuk passing 4 ini berguna untuk agar umpan rendahnya itu di atas 70-an guys ya, atau yang minimal harus 80. Jadi di sini kita fokuskan passing 4. Kemudian untuk dribble dia butuh 8. Oke. Nah, alasannya 8 ini agar dribblenya itu lebih gacor guys ya. Oke, itu dia. Kemudian untuk ketangkasan dia butuh 5 poin kemajuan. Ini dia. Agar lebih gacor gitu guys. Selanjutnya untuk low body strength, di sini kita kasih dia 6 poin kemajuan. So ini dia untuk racikan kedua guys ya, agar keseimbangan dan akselerasinya dan kecepatannya tidak di bawah 80 guys ya, karena di racikan pertama tadi itu kecepatannya adalah di bawah 80 guys. Nah, di sini untuk ratingnya sama aja guys ya, 94, namun di sini lebih seimbang untuk racikannya guys ya. Oke, ini dia untuk racikan Joao Felix versi kedua. Jadi tergantung teman-teman semua sih pilih yang mana untuk racikannya. So, mungkin ini dulu video kita untuk hari ini guys, dan semoga teman-teman semua dapat Joao Felix. Dan mungkin dulu video kita untuk hari ini, dan see you di next video guys. Terima kasih.